ambil santan dari kelapa tua ni tanpa menggunakan mesin kelapa. Okey, ni dia kelapa tua ni. Nanti saya tunjuk cara macam mana nak ambil santan dari kelapa tua ni tanpa menggunakan mesin kelapa. Okey, jom saya tunjuk. Okey, ni dia cara kita nak ambil kelapa. Ni cara kupas dia. Yang dah kita buang kulit tadi. Sekarang kita nak ambil dia punya isi ya. Sekarang kita ambil dia punya isi dalam ni. Nanti tengok macam mana saya buat eh. Kita ambil isi, kita longkahkan dia punya tempurung dia. Okay. Sudah kita cabutkan dia punya tempurung dia. Nak cara dia macam ni ya. Nak buat dia. Yang ni kita bakarkan dia. Tak payah bakar lama pun tak apa. Kita bakarkan dia. Sekejap. Okey. Bakar dalam 5 minit. Lepas tu kita masukkan dalam air. Sekarang saya tunjuk cara macam mana nak tanggalkan dia daripada tempurung ya. Selepas kita bakar tadi, kita rendam dalam air. Sekejap je rendam. Lepas tu kita okey, ada cabut kan? Mudah je. Ini pun macam tu. Burung dia terbuka. Sebab kita bakar tu nanti dia memang mudah terbuka eh, daripada tempurung dia. Jadi tak ada masalah. Kita nak nanti iris-iris dia pula. Okey, ni dia ya. Isi kelapa yang kita dah tanggal tadi. Kita potong-potong macam ni. Ya, macam ni. Potong je dia. Jadi hal dia macam ni ya. So, nanti kita blender. Okey, ni yang kita dah potong tadi. Kita ambil sukatan, kalau satu bekas ni nanti kita isi air pun satu bekas ni ya. Air pun kita isi ya, satu bekas ni. Dia punya santan je. Dekat eh. Okey, ni dia santan yang kita perah tadi. Elok eh, dia pekat je. Okey, ni dia. Jangan risau kalau tak ada mesin kelapa di rumah, kita boleh buat cara macam ni. Okey. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe Azman Je Channel.